Eh, ya, Tan, gimana, Tan? Saya bisnis es kopi nih, kok. Oh, udah berapa lama? Udah 6 bulan. Oh, gimana penjualan bagus? Belum ada penjualan kok, makanya cari kuawi. Katanya udah ekspor kemana-mana. Eh, ngasal itu. Masih kecil-kecilan lah. Terus, gimana? Udah ngapain aja? Kami udah buat pabrik. Mesin juga udah yang terbaik. Udah ikut beberapa pameran di luar negeri. Oh, terus kamu rencana jual green bean atau roasted coffee? Roasted coffee lah kok, biar ada nilai tambahnya. Jual-jual di lokal juga gak? Enggak lah kok, mau fokus ekspor aja. Nah, itu loh, Tan. Kalau kamu mau ekspor kopi, saran saya mungkin kamu bangun reputasi di lokal dulu, gitu loh. Kenapa kok? Nah, seumpamanya kamu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Kamu mau franchise kafe gitu ya. Kamu mau pilih yang sepi atau yang rame? Jelas yang rame lah kok. Nah, kenapa yang rame? Kalau rame di sana, kemungkinan bisa di sini bisa juga rame kan? Kalau yang sepi, kenapa gak kamu pilih? Di sana jangan rame, kalau lagi di sini kok. Nah, itu jawabannya gitu loh. Nah, kamu lihat ya. Sekarang kamu dengan tanpa reputasi di lokal, kira-kira orang luar negeri kalau datang ke tempat kamu, mau beli gak kopi kamu? Kayaknya saya tahu maksud kamu. Nah, itu... Kayaknya kok, kemungkinan minggu depan aku mau ke Australia. Oh, kenapa? Aku mau cek kafe di sana, mau franchise di sini. Hah,